Jom kita masak nasi ikan. Senang dan sedap. Panaskan 2 sudu minyak sapi, tumis bawang merah, bawang putih, daun pandan. Sementara kita kacau-kacau, kita blendkan bawang goreng dengan air dulu sampai hancur. Okey, resepi rempah ni turun-temurun orang Kedah. Kalau nak tahu resepi dia, stay tune sampai habis video. Agak-agak dah naik bau, masukkan air bawang. Kacau-kacau-kacau. Masuk air lah. Saya masak hari ini 5 pot beras. Masukkan dalam rice cooker. Masuk garam. Masuk semua. Tutup dah. Ikan ni kita goreng dulu. Goreng biasa je. Nasi dah kering. Letakkan ikan. Biar dulu sampai nasi kita masak. Dah masak. Okey, dah boleh hidang. Angkat dulu ikannya. Masukkan nasi kita. Nanti ikan tu kita letak di atas. Nasi ikan ni senang. Lauk dia satu je. Ikan goreng yang tadi je. Kita makan dengan gelato. Dah siap.